Pembacaan Alkitab akan dibacakan dari Kitab Injil Matius, pasal ke-27. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Setelah ia mengecapnya, orang di sebelah kanan Yesus menggeleng-gelengkan kepala. Raja Israel, baik jikalau Allah berkenan. Yang dialami oleh Yesus. Sehingga ketika Simon dari Kirene ini dipaksakan atau disuruh untuk mengambil bagian dalam penderitaan Yesus tanpa penolakan, dengan ketaatan, kalimat yang sama kepada kita yang ada di dalam gereja saat ini, datang dari berbagai penjuru, dari mereka yang menyatakan dirinya sebagai pemimpin agama. Akankah saudara-saudaraku yang terkasih, canangkan dan pikirkan baik-baik, bukankah seharusnya gereja Tuhan menjadi gereja yang punya kekuatan? Bukankah gereja seharusnya gereja Tuhan yang harusnya menjadi gereja yang punya kekuatan besar yang luar biasa? Karena gereja terpanggil sebagai agen kebenaran yang diberi kuasa oleh Tuhan. Tetapi pada kenyataannya kita terjebak. Kita terperangkap menjadi pecundang dan kalah. Jangan sampai kita salah dalam memainkan peran. Jangan sampai kita salah dalam mengayunkan langkah dalam upaya memahami kebenaran yang hakiki itu. Kiranya Jumat Agung ini boleh mengingatkan kita supaya jangan terjebak pada perangkap yang memeriksa diri. Sebab jangan-jangan kita terlalu banyak memakai topeng dalam hidup ini. Sekiranya kita tidak menemukan kebenaran yang hakiki, Jumat Agung menjadi momentum yang penting bagaimana kita mengarahkan mata kita ke kayu salib untuk merenung ulang penderitaan yang dialaminya. Kemudian dikasih Tuhan, kita mencoba untuk menelaah. Sebab bukankah seharusnya kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan? Jumat Agung ini ketika saudara dan saya beribadah, kita diajak untuk merenungkan dan pikirkan baik-baik. Di Bukit Golgota Yesus Anak Manusia, Tuhan kita tersalib. Dari situ dia menatap kita yang datang dan masuk ke gereja. Satu demi satu Yesus menatap dari salib. Entah apa yang diucapkan ketika saudara dan saya meletakkan kaki masuk di dalam gereja. Tapi rasa-rasanya dia akan mengungkapkan kalimat, ampunilah mereka. Mengapa dia mengatakan itu? Karena salib berbicara tentang isi hati anak manusia. Salib tidak berbicara tentang fenomena-fenomena belaka. Dikasih Tuhan, oleh karena itu jangan kita terjebak pada rutinitas-rutinitas keagamaan belaka. Baik, Jumat Agung adalah momen untuk kita menemukan kesejatian makna tentang penderitaan Tuhan. Manfaatkan momen tersebut secara baik-baik. Supaya tidak menjadi suatu pengulangan di mana kita hanya mengulang dan memainkan peran kita. Tanpa pernah kita pahami bahwa dia berdiri dan menatap kehidupan kita. Dan kemudian dia berkata, belum terlalu baik.
Kiranya Jumat Agung ini boleh menjadi momentum kebahagiaan. Bahkan boleh menjadi momentum kebangunan keimanan, kebangunan kerohanian yang utuh. Hidup takut akan Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam kesucian. Memuliakan Tuhan dalam kejujuran. Beranilah membeda. Jangan-jangan kita sudah terjebak pada rutinitas sehari-hari, sehingga sekarang kita beribadah tanpa hati. Kasih Tuhan, perjamuan kudus. Kembali mau menyapa, dan ini merupakan sapaan ilahi yang paling relevan dengan kehidupan kita pada saat ini. Karena perjamuan kudus mau mengajak Bapak Ibu dan saya bukan saja menghayati penderitaan, tapi berani mengambil bagian dalam penderitaan, dalam panggilan-panggilan kehidupan yang tidak populer bagi kehidupan orang modern. Berani meninggalkan zona nyaman, berani membangun hidup dengan kerendahan hati, sehingga perjamuan kudus ini bukan satu rutinitas belaka, tapi bentuk penyerahan diri bahwa kita siap untuk menjadi murid Tuhan yang mau memuliakan Dia dalam tugas kesaksian. Mari ambil bagian dalam perjamuan kudus ini dengan hati, bukan satu tindakan liturgis belaka. Jadi ketika kita keluar dari meja perjamuan kudus ini, ada satu perubahan yang radikal. Dunia dapat melihat mata Yesus di mata Bapak Ibu dan saya. Dunia dapat merasakan tangan Yesus melalui pelayanan Bapak Ibu dan saya. Ibn Hesem ini, yang di dalamnya ada Bapak Ibu dan saya. Berhentilah dengan pertikaian. Selamat Jumat aku. Selamat mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus bagi kita. Bahwa setiap orang yang mari kita satu hati dengan Tuhan kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur dan memuliakan namamu karena engkau ampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan dan menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang yang berduka dan lembahkan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai di antara dunia dan surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang kami bersama, yang bersama-sama yang sama Bapa dan sesama, disembah dan diinjak. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan. Jadi ditinggikan hidup. Tersedia bagi kami. Tidak ada yang tidak membawa aku.
dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada. Damai Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Marilah.
Marilah dan aminilah bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus bukan lauk dan minum.
imani dan aminilah bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus telah dikorbankan demi keampunan dosa-dosa kita. Makanlah, minumlah.